Hello guys, dan balik lagi di Ayo Main Indonesia. Dan kali ini kita bakal ngelanjutin JKT48 visual novel yang dari fanmade. Dan kali ini dibikin oleh twitternya @magribakuala lumpur. Dan judulnya JKT48 Dead Your Oshimen, Ayana Shahab version, versi Ayana Shahab. Jadi salah satu anggota JKT48. Langsung aja, soalnya tadi ada suara-suara yang bahaya akibatnya. Itu dengan namamu sendiri. Nama gue panggilan aja ya, kayaknya Esa aja. Di pagi yang cerah, aku pun terbangun dari mimpiku yang entah apa itu. Mimpi basah. Bukan mimpi basah. Ini adalah hari pertama aku masuk sekolah setelah lulus dari SMP. Berarti sekarang SMA. Aku pun menengok ke arah jam dan ternyata sudah jam 6.30. Siangan dong. Gila, udah jam segini. Calon telat gue. Untung aja calon telat, bukan calon mertua. Aku pun berlari ke kamar. Ngapain ke kamar mandi? Ya mandilah. Aku pun segera mandi dengan cepat-cepat. Entah sabunan apa enggak. Kalau sabunan bahaya. Ini gara-gara gue nonton teater malam jadi telat nih. Teater malam atau tapi gak apa-apa, I can do everything for JKT48. Dalam kutip, bener gak bahasanya, hahaha. Tetap lagi kutipnya. Beberapa menit kemudian, sampai di sekolah, SK Muzaffarsyah. Sekolah mana ini ya? Kayaknya bagus. Sial, gue telat, bakal digebukin nih gue. Digebukin siapa? Gila, sekolah gebukin. Bahaya, agak gentar. Aku pun berlari menuju kelas. Kok sepi, mungkin pada ke lab. Enggak, meren. Lagi gimana gitu. Banjir? Oh enggak. Ini malah enggak ada orang di mana-mana. Apa libur kali ya? Sekarang hari apa sih? Hari apa sekarang ya? Woi, ngapain lu? Anjir. Parah. Kayaknya gua kenal deh. Gua tahu topinya itu UPI dan itu kampus gue, kenapa ada satpam kampus? Satpam kampus gue lagi. Di SD ini, parah, ini ngambilnya dari mana? Fotonya. Dan kayaknya gue kenal itu satpamnya siapa. Yang pernah, gak tahu ah. Satpam sekolah pun muncul. Aduh, parah. Lu Esa? Iya, gue masih bahasa Inggris. Ngapain lu di sini? Sekolah lah, masa mancing? Mancing emosi sih boleh. Sekarang kan hari Minggu. Astaga bang, gue lupa. Mending lo bantuin gue jaga sekolah dah. Ya enak aja. Enggak bang, makasih. Akhirnya aku pun pulang ke rumah. Rumah siapa? Di tengah perjalanan tetap aja di taman. Aduh, taman. Di Bandung gak sih ini? Dekat UPI katanya. Taman gaya Perancis. Kalau taman gaya, aduh, gak jadi. Aduh, ceritanya nabrak orang. Kalau gak nabrak orang, nabrak apa? Serem. Aku pun menabrak seorang wanita yang sepertinya aku kenal. Astaga, ternyata itu Ayana Oshii JKT48. Sorry, keklik. Mimpi apa aku semalam? Jangan bangun dong, bantuin aku. Nolongin, biarin aja. Tolongin. Maaf ya. Iya, gak apa-apa. Aku yang salah kok. Enggak, aku yang salah. Iya, enggak tahu aku yang salah. Ya udah deh, kita aja yang salah. Jadi siapa yang benar? Itu permasalahannya, siapa yang benar? Oke deh. Hehehe. Namaku Ayana, namaku siapa? Namaku Esa. Salam kenal ya Esa. Iya, kenapa jadi gagap? Emang ajis. Gila, gua kenalan nama Ayana cuy. Mimpi apa gua semalam? Kok diem sih? Gak suka kenalan ya sama akunya. Enggak kok. Rumah kamu di mana? Aku anterin pulang ya. Dan PDKT. Dengan berani gua ngomong begitu. Gak usah, ntar ngerepotin. Aduh, PHP. Enggak kok, santai aja. Aduh, santai. Alia, gak ada kerjaan. Bener ya, gak ngerepotin. Iya, aku pun mengantar Ayana ke rumahnya. Asli. Wah, ini rumahnya siapa? Rumahnya Ayana. Sampai rumah Ayana dalam kurung, dalam kutip. Tak kusangka aku bisa ke rumah Ayana. Luar biasa. Aku ganti baju dulu. Wah, boleh dong ikut. Berapa saat kemudian? Ya, ganti baju. Terima kasih ya Esa. Titik-titik, kok diam sih? Enggak kok, aku bilang titik-titik tadi. Buset, sumpah cantik bener ini bidadari. Bukan, itu manusia.
Minta nomor kamu dong. Nomor apa? Nomor plat motor? Mau dilaporin ke polisi? Hah? Mana bagi nomor kamu cepet? Ih, maksa. Kepo ya, kepo ya. Kepo banget atau kepo aja. Ya sejahat. Ya sejahat. Hei, ya udah deh nih. Bintang, 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 bintang itu gimana? Ntar bintang, 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 bintang. Ntar malah jadi langganan paket lagi. Tinggal tambahin pagar aja makanya. Pagar rumah. Makasih ya, Esa. Ya, ay, aku... Wah, udah manggil ay-ay aja. Oh iya, namanya Ayana. Ay, aku pulang dulu ya, udah sore nih. Ya udah, hati-hati ya. Ya, cantik. Aduh, apaan sih Esa? Iya, yeah. Akhirnya aku pun pulang ke rumah. Dengan kamar yang masih sama, dengan bentuk, sinar matahari yang masih sama, dengan TV yang masih bentuknya seperti itu, dan sudahlah. Sumpah gue masih gak nyangka bisa ketemu sama Yana. Dan gue sumpah, gue gak tahu bahwa kamar lu gak berubah dari tadi. Mimpi apa gue semalam? Dibilangin mimpi apa? Sudahlah, mungkin Tuhan sayang sama gue. Amin. Tiba-tiba, ini ringtone HP ceritanya. Halo. Halo, ini Esa ya? Ya, ini siapa ya? Ini Esa, ini Ayana tahu. Oh, Ayana, kenapa nelfon? Ngefans ya. Gua sih ngefans sama. Apaan sih? Enggak, cuma mau ngetes aja. Iya, ngetes atau ya udah bye. Ya, langsung dimatiin. Ya, malah dimatiin. Enggak apa-apa lah, yang penting dapat nomor Ayana. Kalau enggak dapat, udah enggak apa-apa. Hari ini pun berakhir dan gua masih belum percaya kalau gua bisa kenal sama Ayana. Terima kasih ya Tuhan. Aku pun tertidur dan lelap. Dan lupa sholat. Shit. Hari selanjutnya. Itu kenapa jadi kebo? Jam berapa sekarang? Aku pun menengok ke arah jam. buset. Udah jam segini. Calon telat lagi. Ya untung. Semoga jadi calon mertuanya Ayana. Aku pun berlari ke kamar mandi. Biur, biur, biur. Untung aja biur, biur. Biur bukan fap, fap, fap. Fap, fap, fap. Suara air ceritanya. Kalau fap, fap, fap. Tepuk sendiri. Aku pun bersiap ke sekolah. Dan memeriksa HP-ku. Ternyata, baterainya habis. Ternyata ada SMS. Buka SMS ya. Untung buka-buka celana. Selamat pagi, Esa. Iya. Yeah. Biarin bales. Pagi juga cantik. Iya, tadi suaranya 3 tuh. Suara marah-marah dia. Akhirnya sampai di sekolah. Sekolahnya yang sama dengan... untungnya terlambat. Hei, satpam yang sama, satpam kampus gua. Woi bray, apa kabar? Bang Tigor, bang, enggak, bang Tut, keladi awo-awo, baik. Udah dulu bang, gua mau ke kelas. Oke deh bray. Aku pun berjalan ke kelasku dengan lorong yang masih sama. Tiba-tiba aku melihat sosok wanita yang aku kenal. Dia pun menghampiriku. Dan seketika, buset, itu Rena bray, Rena, gila kemarin malam. Kemarin kenalan nama Ayana, sekarang satu sekolah kemarin. Ya, dari kapan aja? Oh iya, baru masuk sekolah ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Halo, kamu Esa ya? Bukan, iya. Iya, aku Esa. Oh, jadi ini yang namanya Esa. Oh, temannya Ayana ya. Emangnya kenapa? Gak apa-apa. Oh iya, kenalan aku Rena. Oh iya, Esa. Udah ya, aku mau ke kelas dulu. Siapa yang mau minta kenalan tadi? Oke, Rena. Ya Tuhan, kau sungguh baik padaku. Hehehe. Bersyukur terus, lupa sholat. Aku pun berjalan ke kelas. Tiba-tiba, door. Ya, mati. Gua salam gile gitu. Esa. Seorang mengagetkanku. Ayana pasti. Iyalah, tadi ada namanya. Asaga, kenapa berubah? Loh, Ay, kok kamu ada di sini? Sekolahnya beda. Sekarang kan sekolahnya, tadi kan sekolahnya bagus. Sekarang sekolahnya lumayan. Bukan sekolah di sini, tau. Kamu sekolah di sini juga. Itu pertanyaan atau apa? Tadi gak ada tanda tanya tadi. Ya iyalah. Ya cantik aku sekolah di sini. Aduh cantik. Apaan sih Esa? Muka Ayana berubahnya jadi merah begitu. Itu pink. Kamu kenapa Ay? Gak apa-apa kok. GPP kok. Iya. Kelas kamu di mana Ay? Jadi 10-3. 10-3. Iya. Kok kalau kelas kamu di mana? Aku 10-1. Aku kan pinter jenius. Gak tahu kalau misalnya satu itu paling bodoh. Ya udah masuk yuk cantik. Udah bel. Masuk apa sih? Masuk. Ih, apaan sih Esa? Itu pun terlihat kembali. Oh iya, nanti pas istirahat ketemuan di atap sekolah. Weh, gak mau ngapain. Oke deh, emang ada atapnya. Gila, naik tangga gitu. Ya, aku tunggu ya. Bel istirahat pun berbunyi. Aku pun langsung bergegas ke atap sekolah.
sampai di atap sekolah, kenapa jadi kartun dunia ku jadi kartun Esa. Ternyata dia sudah menunggu di sana. Oh, kirain minta tolong. Esa, gitu kan. Maaf ya lama. Gak apa-apa kok, aku juga baru sampai. Alah. Jadi kita mau ngapain di sini? Yang enak kita ngapain? Jadi intinya gini. Kita pindahkan bikini batang ke tempat yang lebih aman. Patrick. Ih, serius. Aku juga bingung cantik. Cantik mulu apa sih? Wajah itu lagi. Ya udah kita ngobrol-ngobrol aja. Dimulai dari hobi kamu. Kamu duluan. Basket. Hobi aku main sepak bola. Hobiku ngeliatin kamu. Biasa aja. Aku hobi aku kan basket lagi. Sama kamu ngomong apa? Sebenarnya aku suka sama kamu. Gak bisa gitu dong. Aku kan butuh pendekatan lagi. Udah deh. Kenyambunganku dengan Ayana hanya sebatas pertemuan saja. Cepet banget. The end. Okay, thanks for watching dan see you in next episode. Dan kayaknya ini agak blur ini ya, apa sih fotonya miring apa lagi ngapain itu, bahaya juga itu. See you next episode, JKT48 bandmate lainnya, dan thank you for watching, bye.